ATM Perolehi 40 Laras Sniper Rifle Barrett M82A1 12.7mm. Dipetik daripada sumber Defence Kritik Asia, Angkatan Tentera Malaysia ATM bakal memperolehi 40 laras semi-automatic anti-materiel sniper rifle M82A1 12.7mm yang dibangunkan oleh firma Amerika Syarikat Barrett Firearms yang berpangkalan di Tennessee. Menurut portal Pertahanan Malaysia Defence, tender Kementerian Pertahanan bagi pembelian sniper rifle ini telah diiklankan pada 2019 dan kemungkinan besar proses penghantaran akan berlaku tidak lama lagi. Sebagaimana yang kita tahu, beberapa unit di dalam ATM Grup Gerak Khas, Paskau, Paskau dan Briged Para merupakan pengguna sedia ada bagi sniper rifle Barret 12.7mm ini. Dengan penambahan sniper rifle Barret ini, bermakna lebih banyak unit di dalam ATM akan dilengkapi dengan rifle ini. Terdapat juga sumber mengatakan bahawa sniper rifle M82A1 12.7mm ini akan menggantikan sniper rifle NTW 20mm buatan Afrika Selatan bagi tugas-tugas anti-materiel di dalam tentera darat. Sniper rifle Barrett M82A1 12.7mm ini berat di antara 13kg sehingga 14kg dengan jarak maksima tembakannya adalah kira-kira 1.8km sehingga 2km. Dia Barat mendakwa sniper rifle Barrett M82A1 12.7mm ini adalah senapang rifle yang paling berbahaya di dunia dengan kira-kira 60 buah negara seluruh dunia menggunakannya. Manakala thermal images buatan syarikat yang berpangkalan di bandar Jena di Jerman itu bakal digandingkan dengan sniper rifle Barrett M82A1 12.7mm untuk tugas-tugas pada waktu malam. Sistem ini bertindak untuk tugas-tugas military reconnaissance dan juga target acquisition. Bagi admin, dengan kemasukan rifle ini, ianya bakal menambahkan lagi taring di dalam pasukan khas kita. Jika anda mempunyai pandangan dan pendapat, sila tinggalkan komen di ruangan bawah yang disediakan.